Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan kita di Mea. Masalah emang ada dengan Mimi, Mbak Inka, Assalamualaikum. Juga Cindy. Assalamualaikum. Juga kita kedatangan Soulmate-nya Mea. Yang bisa kita bilang ya Sin ya, Soulmate Mea ini spesial banget karena dia telah membuktikan sudut pandang Al-Qur'an sehingga masalah menjadi emang ada gitu. Kakak nggak pakai lama-lama lagi lah, kita pengen ngobrol. Iya, kita Assalamualaikum Mama langsung. Muli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Mimi. Ini Oma Muli hati. Aduh, kangen. Iya, kita mau tanya dulu ya pertama ya. Mungkin Soulmate juga kepengen tahu sebenarnya apa sih yang jadi masalahnya Oma Muli? Awalnya masalah. Boleh Oma Muli tolong diceritain dulu. Oma Muli kan ke mengidap penyakit ya. Boleh dari situ dulu nggak Oma Muli? Awalnya gini ya, sebenarnya tuh aku tuh menderita jantung. Aku tuh punya penyakit jantung yang istilahnya kondisinya udah harus pasang ring. Tapi ternyata ada ketetapan lain yang aku dapet begitu mau pasang ring. Dokternya suruh aku USG payudara. Ternyata aku didiagnosa ada tumor, katanya ada tumor, tumornya tuh udah besar gitu. Jadi terasa banget kagetnya, ya pun mau Jantung. pasang ring jantung kok dibilang ada tumor gitu. Akhirnya di USG benar, tumornya udah kalau kata istilahnya kedokteran tuh dari jam 3 sampai jam 6 lebarnya dan sudah tidak bulat lagi tapi sudah seperti bukit. Ya sebagai aku yang ini aku kaget gitu ya, aku lumayan apa jadinya shock gitu, ih kok tadinya jantung sekarang kenapa didiagnosa ini ada tumor gitu. Kaget sih Mbak. Jadi di situ awalnya awal masalahnya siap-siapnya untuk sakit ya. Jantung dapetnya malah kanker iya gitu malah ya. Didiagnosa seperti itu gitu. Setelah tumor itu didiagnosa dibilang bahwa ini cancer gitu. Cancernya udah lumayan katanya sih stadiumnya 2 tapi grade-nya 3B gitu. Oke. Oma Muli waktu pas denger ternyata dari jantung ternyata cancer, gimana tuh perasaannya Oma Muli? Pasti takut, khawatir, was-was gitu nggak Oma Muli? Iya, khawatir, kacau, pikiran kacau gitu ya, gelisah, takut gitu. Jadi merasakan kehilangan pegangan. Karena terus aku menyadari, aku merenung sejenak, oh iya, aku ingat bahwa aku punya sahabat jiwa, seorang dokter yang juga bisa memberikan aku apa pencerahan-pencerahan karena aku kebetulan di majelis yang sama gitu. Iya, Aku dulu sama ini. Mbak Inka. Jadi aku lari ke acara Mbak Inka. Tauhid ya. Jadi aku lari ke Mbak Inka, aku ceritakan sampai hasil ronsennya pun aku kasih tahu USG, kasih tahu ke Mbak Inka. Mbak Inka datang ke rumah terus baca. Di situ ya aku bersinergi sama Mbak Inka. Bagaimana nih aku, apa yang harus aku lakukan? Ternyata diberikan pencerahan-pencerahan gitu ya, dengan sudut pandang Al-Qur'an gitu. Jadi aku merasa banget itu pertolongan Allah melalui Mbak Inka sebagai perantaranya gitu, sehingga aku bisa mulai berpikir, mulai tenang gitu untuk menghadapi selanjutnya ikhtiar aku apa nih seperti itu sih. Ya memang alhamdulillah kita dibantu dengan satu metode namanya metode tafakur ya dari Majelis Mutiara Tauhid. Jadi kita juga melakukan perenungan, kita sharing itu tertuntun oleh metode itu iya, ya Bu Muli ya. Iya. Banyak banget itu. Dan hebat banget nih Bu Muli, nih Mimi, Cindy mau melakukan proses, mau menukar. Nah, itu. Kan tadinya orang kalau orang kan pengen sembuh, kalau Bu Muli enggak, saya pengen taat gitu. Ya, seperti itu gitu. Karena kan, Mbak Inka kan juga buat aku nih ini
teacher of my life gitu. Jadi guru kehidupan aku gitu. Jadi banyak banget aku dapat dari Mbak Inka pelajaran-pelajaran itu, ya aku olah sehingga aku mulai bisa gitu, mulai tenang gitu ya, mulai tenang. Ini aku harus ikhtiar apa? Jadi jujur aku bilang ini ikhtiar aku sebagai bentuk ibadah aku gitu. Jadi ya aku mulainya dari situ aja. Aku mulai untuk ini sering kontak Mbak ini tuh, bahkan banyak banget dikasih penguatan-penguatan. Gitu. Iya. Kalau Bu Muli boleh ceritain gitu ya, apa yang paling masuk di Bu Muli dari apa yang diarahin sama Mbak Inka gitu ya? Dari sudut pandang Al-Qur'an dari apa? Dari sudut pandang Al-Qur'an yang bikin Bu Muli action-nya tuh mantep gitu. Bahwa jadi gini, apapun yang datang dari kita, baik nyaman maupun tidak nyaman, itu adalah ketetapan. Ketetapan Allah gitu. Jadi waktu itu Mbak Inka bilang itu, terus aku merasakan gitu, oh iya ya, semua yang datang dari Allah tuh pasti baik gitu. Ini pasti ada nih ujungnya apa gitu. Ya aku berupaya untuk situ walaupun tersendat-sendat gitu. Walaupun tersendat-sendat aku tetap menjalankan sehingga aku nggak terpuruk banget gitu. Nggak terpuruk banget. Karena biar gimana kan aku nih merasa ya. Ini jujur ya aku bilang bahwa aku nih single parent ya. Terus aku hidup dikasih lagi sama Allah dalam kesempitan hidup gitu ya. Terus kondisi keluarga yang ya boleh dibilang belum stabil gitu. Jadi kok begitu beruntunnya tuh Allah kasih aku gitu. Apakah ini ujian, apa ini cobaan gitu. Tapi aku berupaya untuk ikut apa yang udah aku dapat, sharing-sharing aku dengan Mbak Inka, dengan teman-teman yang lain gitu. Itu aku olah sampai aku mendapatkan rasa tenang gitu. Dan menggunakan juga sudut pandang Al-Qur'an tuh Mbak Inka. Dengan kan gini, ada di dalam itu ya aku nggak tahu suratnya lupa, tapi ada bahwa bila Allah tuh akan memberi kita tuh kelaparan, kelemahan, kesempitan, kesulitan, ujian gitu. Di satu pihak Allah bilang lagi kan bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa kecewa atau was-was gitu. Nah, oh iya ya, Allah kasih ini. Tapi Allah juga kasih jawabannya kayak gini gitu. Yaitu akhirnya aku bisa tenang, bisa mulai menjalankan itu. Ya terus aku ikhtiar. Karena ikhtiar itu buat aku ya, aku ingat banget kata Mbak Inka bilang bahwa ikhtiar itu adalah bentuk ibadah aku gitu. Itu sih. Itu jadi Oma Muli pegang itu ya, dan dua ya, ikhtiar sungguh-sungguh sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sama tadi nyaman kan ketetapan Allah ya, itu ya, itu yang bikin Bu Muli sudah ya, membuktikan luar biasa ya Mbak. Iya ya, banget gitu buat Mimi bahwa di situ jadi hasrat untuk berpegang teguh pada sudut pandang Al-Qur'an tuh, dalam sudut pandang Al-Qur'an tuh jadi udah membuktikan ya. Jadi bisa tenang loh tadi Mbak Muli langsung ya, makanya itu kan nggak bisa dibantuin nggak ada yang bisa bantuin. Jadi memang aku bilang Oma Muli ini dahsyat banget karena itu nggak bisa dibantuin. Kita tidak bisa mencerahkan orang, tentu saja tadi itu bukan dari Inka, memang itu Bu Muli sendiri yang mau melakukan proses. Semua orang inginnya sembuh, tapi siapa yang memilih ingin taat tentu itu personal, individu. Nggak mungkin bisa dibantuin, ya kan? Nah, yang membuat itu semakin dahsyat lagi adalah ketika kita mempunyai pedoman hidup. Pedoman hidup itu memberikan janji-janjinya, makanya kita mau berpegang ya. Karena kita bisa ngerasain, nah, kalau kita pada saat itu inginnya sembuh, pasti nggak bisa merasakan itu kasih sayang Allah. Iya, kita maunya ngedikte Tuhan. Tapi ketika kita mau berproses dengan Tuhan, merasakan gimana caranya sakit yang menggetarkan ini membuat kita bisa tersungkur, bersujud syukur. Itu kan olah rasa banget. Nah itu nggak bisa dibantuin. Makanya aku bilang keren banget ini Oma Muli prosesnya. Nah, makanya memang harus dibagikan gitu kan. Karena banyak orang nggak percaya sama pedoman hidup kita. Padahal justru karena pedoman hidup, kalau kan kita nggak tahu bagaimana kita pengen bisa bahagia, nggak tahu caranya gimana. Iya. Kita padahal pengen bisa, ya. Mau ikhtiar, tapi ikhtiar seperti apa sih yang Tuhan pengen? Itu adanya cuma di Al-Quran. Kalau nggak ada Quran, gimana kita?
kita mau tanya sama orang, referensi itu ya beda-beda. Bukan Al-Quran. Oma ya? Iya. Gitu. Keren banget ya orang muli ini. Tetap aja terus berproses ya. Berproses belajar banyak untuk itu meyakini bahwa Al-Quran itu memang pedoman hidup kita gitu. Iya. Cuman itu aja sih yang ini alhamdulillah kalau memang seperti dilihatnya tuh kayak Mbak Inka bilang ya Bu, ini juga hasil dari bimbingannya Mbak Inka. Tapi kan memilih ya. Memilih action atau enggak action kan pilihan kita sendiri memang. Tapi boosternya tuh dapat. Iya. Tapi kalau dapat booster tapi terus nggak kita gunain, ada action juga ya. Iya, ada action. Jadi memang Islam itu kan agama action, bukan agama teori. Apapun teorinya tanpa action tetap hanya sebatas teori. Apapun. Jadi memang kita harus action gitu ya. Dan Allah membantu bagaimana kita action, diberikanlah kita fenomena atau ketetapan-ketetapannya yang tidak enak. Kalau yang enak semua orang actionnya alhamdulillah. Yang nggak enak, nah ini dia. Dia menguji kita siapa di antara kita yang paling taat. Itu ya. Kalau boleh Mbak Inka bantu gitu ya untuk mempertajam lagi. Tadi kan Oma Muli bilang kondisinya Oma Muli udah sakit, parah, kronis, terus dalam kesempitan, ekonomi, terus keluarga lah, single parent. Tapi apa ya, dengan sudut pandang Al-Quran itu jadi kayak nggak ada masalah gitu. Iya, tadi kelihatannya santai aja. Iya, iya. Jadi memang Al-Quran itu sudah, jadi kita tuh memang produk ciptaan Allah, di mana oleh Sang Maha Pencipta kita punya buku manual kan. Manual buku kita kan Al-Quran. Ketika kita melanggar manual book, tidak diperlakukan sebagaimana manual book kita, tentu produk ini akan rusak. Nah, rusaknya kita manusia adalah kebahagiaannya terampas. Nah, jadi kalau kenapa Oma Muli kelihatannya seperti ini bahagia? Jelas Al-Quran mengatakan, ikuti petunjukku, maka akan kuberikan rasa, tidak ada rasa khawatir, gelisah maupun bersedih hati. Jadi apalagi yang mau kita gugat, karena itu sudah terang benderang ayatnya, tidak perlu kita tafsir-tafsirkan lagi ya. Tinggal kita praktekin, actioningin, bahwa kita buktikan bahwa betul. Tadi kan Cindy udah bilang kan kondisinya Oma Muli begini-begini, ternyata sekarang kan terkonfirmasi bahagia nggak ada hubungan dengan uang, dengan sehat, nggak ada. Bahagia hubungannya dengan ketaatan. Kayaknya lu artinya semua manusia bisa bahagia apapun kondisinya. Bukti ya. Makanya alhamdulillah, terima kasih nih Oma Mulia. Mau datang. Oh iya, terima kasih. Semoga jadi amal solehnya. Amin. Dan kita dapat banyak ajaran, menguatkan ajaran-ajarannya dari Allah ya, bahwa ini terbukti kok bisa. Siapa bilang tak bisa? Hanya masalahnya mau atau tidak memilih dari yang karena bisa banget ya Mbak Inka, kalau misalnya dalam sakit itu kan nafsu untuk ya bersedih aja, bisa meratapi nasib. Iya, bisa. Action Bu Muli tadi cerita ya, hanya untuk di radiasi 30 menit. 10 menit. 10 menit perjalanannya gimana tadi gimana? Ya, proses, kalau itu proses ya, praktek aku gitu. Untuk radiasi ini yang harus aku lakukan selama 30 kali, tapi perjalanan proses itu 40 hari gitu. Dari radiasi itu 10 menit. Tapi aku butuh waktu 8 sampai 10 jam untuk sampai ke tempatnya. Itu jadi dari rumah naik kereta, dari gerbong ke gerbong jalannya, wah keren banget itu. Terus di sananya harus nunggu antrian karena kan namanya kita pakai itu ya kainnya, jadi ya itu jadi ada gilirannya ya, ikutin prosesnya ya. Gimana gitu, aku ngapain gitu. Di saat aku jalan di kereta ini, itu tuh aku gimana, apa nih yang aku ingat gitu. Gitu sih ininya, aku banyak belajar lah
dari my soulmate. Itulah yang namanya proses action. Mau menjalani setiap detiknya itu berproses sama Tuhan ini dari siapa nih? Tuhan maunya apa nih? Iya. Itu bayangin ya, kan kita bisa ngerasain. Iya. Ini kan rasa ya, rasa jalan naik dari rumah ke kereta, lalu gini, lalu nunggu dipanggil sekian jam, ngantri, belum lagi itu cuma 10 menit selesai Bu, pulang lagi, naik kereta lagi dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit tapi bahagia. Iya, itu apa ada dasyat yang melebihi itu, dasyat. Bayangin ya kan, artinya nggak semua manusia mampu melakukannya. Iya. Kalau kita sholat, nggak usah diomongin lah, ya kan? Kalau sholat itu anak SD juga bisa. Iya. Cuma masalahnya kita harus melakukan hal-hal yang hanya orang beriman yang bisa. Aduh, iya tuh. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya sholat, nggak usah diomongin, kita tentu harus sholat. Tapi anak SD juga bisa melakukannya. Yang nggak bisa itu sholat khusyuk, ya kan? Sholat di mana perilaku yang sholat itu diwarnai oleh bacaannya. Sama seperti yang Oma mulai lakukan, ini tentunya anak SD nggak bisa, hanya orang-orang yang paham. Ya. Tentu kita, alhamdulillah, dari ini kita terbantu ya, membagikan pembuktian-pembuktian bahwa sudut pandang Al-Qur'an memang anak terbaik dalam hidup ini. Alhamdulillah. Siapa Mama Mori, semoga menjadi ramah soleh. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak banget aku dapat dari Mbak Intan, pencerahan luar biasa. Banyak banget ilmu yang bermanfaat. Biar jadi pahala yang mengalir, memberikan ilmu yang bermanfaat buat aku. Sehingga aku bisa juga berproses, sehingga aku bisa mempraktekannya. Karena Mbak Intan pernah bilang gini ya, aku tuh bukan mau jadi ahli teori, tapi aku mau jadi praktisi Al-Qur'an. Nah, itu yang aku pegang terus. Jadi bukan sekedar membaca aja gitu. Jadi memahami, mengamalkan dan menjalankan, ternyata alhamdulillah semua bisa. Ya belum, aku bilang aku belum bisa melalui, tapi pasti ada prosesnya, ada progresnya juga. Ngerasa ya hasilnya kalau kita mau menggunakan pedoman hidup. Memang sebenarnya kita udah terlanjur hidup, sebenarnya nggak ada pilihan lagi dalam hidup ini kecuali berpegang pada buku pedoman. Luar biasa banget. Iya. Mamuli, benar-benar terima kasih baik pembelajaran bahwa Om Mamuli boleh nggak sharing satu aja yang paling bikin Om Mamuli itu yang oh gitu, ternyata begini gitu, ada nggak Om Mamuli yang bisa di sharing pada saat lagi proses apa gitu yang paling itu? Justru ya, aku nih sekarang mengkondisikan diriku nih, aku lagi berjalan, Allah sedang membimbing aku untuk banyak diberikan ya pelajaran-pelajaran lah gitu yang bisa membuat aku tuh meyakini bahwa betul tanpa pedoman hidup aku pasti nyasar. Jadi memang harus berpegang gitu. Jadi yang paling penting, aku bukan jadi apa ahli teori. Aku kepengen kayak Mbak Inka, praktisi Al-Qur'an gitu. Jadi bukan hafal aja gitu, tapi benar-benar menjalankan. Kalau Mbak Inka kan sekarang udah menjalankan nih. Nah, aku lagi mau menuju ke sana gitu, pengen hidup kita gitu. Semua. Iya, mau ya. Itu boleh kiri itu kalau iya, benar sendiri ya. Mau banyak. Itu harus sendiri sama itu. Jadi bukan ngiri yang dalam hal apa, tapi aku ngiri banget dengan melihat ini ya. Kayaknya semuanya tuh semua dengan nama Allah, terus Allah ada Allahnya terus gitu. Nah aku kadang-kadang masih linglung, masih tahu-tahu tenggelam gitu di dalam fakta. Ah, akhirnya aku balik lagi, ingat lagi. Oh ya, ini kesini arahnya itu masih. Jadi aku dapat banyak belajar dengan sharing-sharingnya Mbak Inka, SA3 lah gitu ya. Kalau kata kita di majelis ya, gitu. Tapi lebih banyak pelajaran lah, ada metode tafakur. Iya. Alhamdulillah. Yang memudahkan sih, Omamu memudahkan kita semua.
menjalankan perintah Allah. Isi Al-Quran yang baik kaya. Memudahkan mengamal. Satu juga yang aku dapat ya dari pelajaran ini, bahwa setiap yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Pas ketika aku merasakan akunya, oh aku merasa protes atau gimana, aku balik lagi, ini aku yang salah, aku yang harus belajar lagi memperbaiki gitu. Jadi memang yang datang dari Allah itu kebaikan. Bahkan kalau Mbak Inka mungkin udah ditambah bahwa setiap yang datang itu kebaikan dan nikmat. Sekarang udah begitu. Luar biasa buat itu sih pengalaman sampai di akhir pun goals kita nantinya ya. Jadi kebaikan tadi. Jadi Oma semangat terus jadinya. Insya Allah semangat terus. Janji Allah kan bila mengikuti. Bila mengikuti petunjuknya. Dan janjinya Allah luar biasa. Rewardnya tuh luar biasa. Tapi belum sampai ke sana. Ini masih proses ya, semua kita berproses kan Oma. Yang penting kan kita tahu jiwa yang dipanggil dinanti-nantikan Allah adalah jiwa yang tenang, yang ridho atas ketetapannya. Itulah jiwa yang bahagia. Kalau kita masih mendikte Tuhan, bagaimana kita mau tenang ya kan jiwa itu. Banyak keinginan ya berarti ya Mbak ya. Kita mendikte Tuhan ya. Kalau waktunya cukup kita mau lama ya. Iya. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Iya. Makin kerasa ya Oma, masalah yang tadi Oma sebutin di awal bahwa sakit, hidup dalam berkesempitan, single parent. Untuk urusan keluarga juga belum settle. Nyata dengan sudut pandang Al-Quran, kamu jadi bisa merasakan ya masalah. Emang ada. Sekarangnya. Alhamdulillah. Membuktikan. Membuktikan. Ini dia. Membuat untuk kita. Iya. Masalah emang ada. Soulmate juga lo ya. Para soulmate yang ingin membuktikan, yang sudah membuktikan sudut pandang Al-Quran yang sudah dipakai di kehidupan sehari-hari, yang boleh banget sharing. Kalau perlu ayo ngobrol bareng di sini kita ketemu. Boleh banget. Kita senang banget sangat sharing soon. Di episode-episode yang ya tentang pembuktian dari penggunaan sudut pandang Al-Quran. Memang itu sih tujuan kita ya, menggunakan sudut pandang mengembalikan Al-Quran. Pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membuktikan dan merasakan bahwa emang dengan menggunakan sudut pandang Al-Quran hanya dengan syarik masalah memang tidak ada, karena janji Allah ya. Tapi Oma sudah berkali-kali menyebutkan ya janji Allah emang itu udah tih petunjuk tandun nggak bisa di inilah udah itu janji Allah nggak bisa dipungkiri memang pintar ya Allah itu kan NKRI harga mati kalau tidak taat Tuhan taat segalanya pan ya oke okay. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin mau muli ya itu aja sih kayaknya yang masih udah cukup membuktikan dengan senyumnya dengan perintahnya kita rasanya aja ikut terasa ya kan baiknya mungkin ada yang mau ditambahin dari sharingnya Oma Muli. Enggak, memang cuma itu aja bahwa kita memang harus mengembalikan kebenaran itu banyak ya, kebenaran versi lingkungan, kebenaran versi budaya, kebenaran versi ibu kandung, pasangan, anak, dan diri kita, ego kita. Ego kita pun adalah sumber kebenaran. Namun jangan lupa Al-Quran pun juga kebenaran. Dari sekian banyak kebenaran, tentu kita harus memilih satu kebenaran. Karena kita produk, maka kita gunakanlah kebenaran dari manual book yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Baiklah soulmate. Aduh, ini luar biasa banget rasanya deg-degan. Tapi seneng banget, bahagia banget dengan sharingnya Oma Muli gitu kan Yasin. Baiklah soulmate, Mea itu ada di banyak sosial media. Di YouTube.
di Spotify, di Instagram, Facebook, dan TikTok. Ya, di YouTube pun kita punya YouTube yang regular dan YouTube short. Ya. Untuk yang pendek-pendek. Nah, kalian juga bisa tuh, Soulmate, mengajukan pertanyaan, sharing ide, atau komen di semua sosial medianya Mea. Baiklah, Soulmate, kita Mea dan Oma Muli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya Soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.